Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload video setiap hari. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ada yang bertanya tentang masalah mimpi bertemu dengan wanita yang cantik, yang menarik, dan bahkan dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Ini apa tafsir mimpi dari hal ini? Saya bukakan dalam kitab Tafsir Ahlam wa ta'tiruhu wa ta'biruhu wa isyaratuhu. Ini yang ditulis oleh para pakar-pakar tafsir, disebutkan di sini. Qala Ibnu Syahin, berkata Imam Ibnu Syahin. Ini penafsirannya, kita lihat. Wa man ra'a imra'atan hasanatan, siapa yang melihat wanita yang cantik, yang menawan, yang menarik, wa huwa yukammiluha aw yukhalituha aw yudahikuha aw yulaibuha, dan yang mimpi ini dia mengajak bicara kepada wanita tersebut, atau dia mengajak bercanda, atau dia mengajak bermain kepada wanita tersebut yang cantik dalam mimpinya yang ia lihat. Au dakhalat alaihi fi baitihi, bahkan dia mimpi wanita ini masuk ke dalam rumahnya. Kemudian fa innaha sanatun mahdhabatun wa khairun wa sururun, ini merupakan tanda-tanda akan datang satu kebahagiaan dan akan datang satu kesenangan, bahwa wanita yang cantik ini sama dengan kesenangan atau kebahagiaan yang akan menimpa kepada orang yang mimpi tersebut. Wa in kana faqiran, jika yang mimpi adalah orang yang tidak memiliki harta atau dia lagi susah dengan uang, maka yahsulu lahu malun wa rizqun, dia akan meraih atau akan mendapatkan harta atau rizki yang mencukupi bagi dirinya. Wa in kana masjunan, kalau ternyata yang mimpi itu adalah laki-laki yang berada dalam penjara atau tahanan, farrajallahu anhu, itu pertanda bahwa laki itu akan keluar dari tempat tahanan atau akan keluar dari tempat penjara. Maka berbahagialah Anda, beruntung Anda kepada siapapun Anda yang mimpi ada wanita cantik dalam mimpi Anda, kemudian Anda ajak bicara, Anda ajak tertawa, maka berarti Anda akan mendapatkan sebuah kesenangan atau kebahagiaan. Mudah-mudahan ini pertanda yang baik, pertanda yang bagus bagi Anda yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.